Masyarakat Papua Barat berharap Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil ke-168 yang dilangsungkan di Pulau Mansinam. Gubernur Papua Barat mengatakan pihaknya sudah bertemu Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing, Sekretariat Wakil Presiden, untuk membahas kesiapan kunjungan Wakil Presiden di Papua Barat. Paulus Waterpau mengatakan ia tengah membicarakan teknis kunjungan Wapres dan peresmian beberapa program strategis nasional. Untuk membahas, pertama kesiapan kita di sini, saya juga laporkan kepada beliau berdua bahwa prinsipnya seluruh jemaat, masyarakat, dan kita dari gereja, dan juga pemerintah, dibantu oleh pemuda dan juga tokoh-tokoh masyarakat lain, kita siap untuk menyelenggarakan HUT ke-168 tahun, yang jatuh tanggal 5 Februari 2023 ini, Injil masuk di Tanah Papua. Dan kami juga diskusi tentang beberapa acara yang akan dihadir oleh Bapak Wakil Presiden. Memang direncanakan tidak hanya beliau hadir dari sisi bidang keagamaan, tetapi kalau bisa sisi pemerintahan juga harus ada. Nah, kita sedang bahas juga untuk bagaimana groundbreaking letakkan batu pertama dan juga peresmian beberapa agenda nasional yang akan digarap di sini. Jadi sedang kita matangkan. Jadi artinya kalau bisa Bapak Wakil Presiden datang itu dengan rangkaian itu sekaligus. Jadwalnya memang yang terungkap dari Deputi 3 bahwa Bapak Wakil Presiden punya agenda juga akan menghadiri acara satu abad ya. Kehadiran Wapres sendiri dalam perhelatan ini memang masih tentatif atau belum bisa dipastikan karena Wapres ada jadwal kunjungan ke Surabaya. Presiden dan Wakil Presiden RI selama dua periode belum pernah menginjakan kaki di Pulau Mansinam yang merupakan pulau peradaban bagi orang Papua. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.